Oke, di sini kita akan memasak tumis kangkung udang. Sudah ada kangkung, kemudian bawang merah, bawang putih, udang, tomat, dan juga cabai. Kemudian ada gula, garam, kecap, dan masako. Kemudian hidupkan kompor. Kemudian tunggu wajan berisi minyak goreng yang mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan bawang merah beserta bawang putih dengan tomat dan cabai. Jangan lupa udangnya juga. Setelah dimasukkan, aduk sampai rata. Masukkan masako ke dalam wajan. Tambahkan garam, kemudian gula secukupnya. Lalu aduk semuanya hingga merata. Tambahkan air secukupnya ke dalam wajan, kemudian aduk hingga merata dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan sayur kangkung ke dalam wajan, kemudian aduk kangkung hingga merata dan layu agar bumbu dapat meresap dengan baik. Setelah itu tambahkan kecap secukupnya, lalu tunggu sampai sayur kangkung masak. Setelah sayur kangkung masak, lalu angkat ke dalam piring. Semuanya ya, jangan sampai yang tengah tersisa. Sayur kangkung siap untuk dihidangkan. Dan akhirnya tumis kangkung udang siap dinikmati. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.